Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratman Adi Long Play Wusa. Oke, balik lagi kata Subasa Dream Team bersama dengan channel kesenangan teman-teman ya. Aduh, ya setelah di video kemarin kita gacain berhorni-horni Ria di banner Enif ya, di dua banner Enif, itu banner Spanyol dan banner Jepang ya, pakai akun DB ya, yang alhamdulillah lumayan bagus ya. Sekarang ya kita akan rehat sejenak ya. Kemarin gue ngupload bonus tag match kedua yang Indo Empire Cup itu ya, IM Scudetto 19 Indo Empire Cup ya kalau nggak salah ya. Tapi pokoknya ini gue ngerekord hari ini Minggu, tapi gue bakal jadwalin di hari Selasa ya. Pokoknya itulah ya, setelah video-video kemarin. Nah, kita akan pakai ya akun Gin ya dan akun Mus sekaligus ya, karena kita akan sabung nasib akhirnya ya. Kita akan sabung nasib di mana? Sabung nasib tentu saja di banner Mixer ya, karena pokoknya gue udah ngerencanain ada dua video sabung nasib Gin versus Mus, dimana yang pertama ini adalah Mixer, nanti yang selanjutnya adalah di tiket selectable ya, tiket selectable. Tapi kalau misalnya tiket Sakti Mandraguna tetap gue pisahin videonya, tapi kalau sabung nasib tuh konten spesial khusus gacha di dua akun sekaligus ya dalam satu video ya. DB Gin memang sudah banyak, tapi gue masih belum mau gacha karena gue masih mengumpulkan DB gue bukan buat di banner-banner Jepang ini, tapi buat di banner si Spanyol ini ya. Karena kalau nggak salah kan butuh 440 DB ya. Berarti gue tinggal kurang 33 DB lagi ya. Kalau gue udah kekumpul bakal gue pull ya. Sedangkan kalau Mus ya, Mus sih gue masih ragu untuk nge-pull di banner ginian ya. Karena emang sih apa, Ken-nya bisa kepake, cuman kan konon warna hijau ya, warna hijau Jepang. Cuman kayaknya gue lebih butuh playmaker dari DM gitu ya. Kalau teman-teman nonton match kedua ntar ya, match bonus tag match kedua IM Scudetto 19 by Indo Empire Cup itu ya, itu kurang banget DM ya, DM yang bisa passing ya, seperti itu ya. Pokoknya kita tidak akan gini ya, kita akan langsung saja ke Mixer. Karena mungkin akan jadi video lama, karena tentu saja channel ini ya atau akun ini banyak sekali dupe-dupe yang tidak bermanfaat ya. Ini tuh Mixer tuh diciptakan kayak untuk memamerkan dupe-dupe kita gitu ya. Kita akan langsung saja ya. Nih kalau teman-teman penasaran ya, gue udah sort by owner, lihat no ya. Brolin udah sebanyak apa nih? Ini udah bukan gara udah tahu dikasih Brolin ginian dari War Challenge ya, dikasih juga dari SSR tiket. Buat apa coba ini Brolin, Diaz, lihat no, aduh astagfirullah, pemain dupe gue, Allah Akbar, Kas Nungging ya, Xiao beginian. Ini Xiao kan kalau gak salah gue udah limit break 4 kali loh, iya gak sih? Iya gak sih? Iya dong, ya udah pokoknya itulah tuh. Salinas Fest aja, Salinas on Baker juga udah punya 3, gila lu. Sengaja sih gue kemarin-kemarin, ini udah lama gue dapet, tapi sengaja gue gak mixer-mixer karena lumayan lah buat bahan colokan, jadi tetap gak bakal gue mixer ya. Aduh tuh Diaz ada 2, bayangin. Zino Arrizabalaga ada 2 juga. Buset dah, emang bener-bener ya klub. Aduh tuh ada Duve Natu juga, ya Allah tuh, ya Allah. Ini gak ada yang guna semua ya. Jadi kita akan langsung saja mixer-mixer di akun Gintal. Habis itu kalau udah kelar semua di akun Mus ya, kita langsung mixer seragam aja nih ya. Si Brolin-Brolin ini bakal menjadi apa, pertanyaan gue. Kita lihat saja. Semoga melahirkan yang bagus-bagus ya. Katanya sih Mixer udah gak ada main jadul sih ya. Ya lumayan lah ya, baru walaupun gak terlalu gak bakal kepake juga ya. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting baru ya. Yang penting baru, gak apa-apa. Ntar ya, tapi gue kan itu kan belum punya ya, ntar. Kita most resenin dulu. Kita daripada ntar ke Mixer kan ya, lumayan lah buat nambahin koleksi pemain. Nah diituin dulu baru, biar rapi di onet lagi ya. Tadi udah Brolin, sekarang inilah Diaz. 5 Diaz menghasilkan apa? 5 Brolin menghasilkan Santono, 5 Diaz menghasilkan apa, pertanyaannya? Tolonglah yang bagus-bagus lah ya. Ya lumayan lah ya, berbon lumayan. Tapi gue gak tahu nih bonnya udah dirubah apa belum ya kalau yang ini ya, tapi gak apa-apa. Lumayan begitu dong, kan main baru. Kayaknya kan kalau gak salah tuh Mixer sekarang pemain-pemain jadul udah gak ada kan ya. Harusnya emang begitu ya. Emang kalau klub tuh kalau punya hati nurani tuh kayak gitu harusnya. Bajingan emang klub tuh gak ada hati nurani sama sekali gitu. Ngeselin kan pak. Astagfirullahaladzim ya. Oke, kita urutin lagi ya. 5 Diaz menghasilkan Furukawa. Sekarang 5 Levin. 5 Levin menghasilkan apa-apa guys. Apa guys? Kita lihat saja. Gila, saking banyak ya pemain-pemain dupe gue ya, sampai begini semua. Pasti teman-teman juga banyak sih, gue yakin juga kalau yang udah main lama gitu. Nah, lumayan lah ya, walaupun lagi-lagi tidak kepake ya, tapi berbon dan pemain baru ya udahlah, lumayan lah. Bersyukurlah menurut gue tuh
walaupun kayak gini tuh lebih baik daripada pemain jadul lagi, pemain dupe. Seenggaknya tuh suatu saat pasti berguna, entah buat ngelarin stack HA kan, atau buat ya pajangan juga lumayan lah sih. Ya gak sih teman-teman? Iya dong. Sabung nasib Gin. Tapi gue sih lebih mengharapkan sesuatu yang bisa berguna di Gin, walaupun gue sebenarnya gak tahu teman-teman ya. Misalnya dari tiket dari mixer, dari tiket sakti mandraguna, dari selectable, gue nggak tahu gue ngincar apaan sih. Kalau di pemain-pemain debut tuh gue nggak ngerti gitu ya. Aduh ya. Akai 5 Akai menghasilkan siapa guys? Kita lihat saja. Ada. Turitur. Ya, lumayan baru-baru semua pak. Apa emang kalau mixer sekarang udah pada baru-baru ya? Lumayan kok anjay. Walaupun sekali lagi seperti saya bilang ya, nggak kepake, nggak ada yang kepake sial. Aduh, gue harus balik-balik begini mulu karena baru semua, tapi nggak apa-apa lah. Nggak ada yang kepake pak, sayangnya sih ya. Aduh, cuma buat bahan koleksi doang ya. Dapat kayak floating interceptnya Rafael gitu kan lumayan ya, buat colokan walaupun gue nggak punya apa yang dicoloknya gitu. Nih, Kas Nungging nih, the worst player ya, kita lihat jadinya apa. Dupe ya, udah mulai bangke udah mulai bangke dia ya, dupe. Astagfirullahaladzim ya. Apa, Muller sekarang 5 Muller guys, 5 Muller, bayangkan 5 Muller menghasilkan apa. Kita lihat saja. Sudah mulai dupe Grandios, lumayan sih, lumayan. Menurut gua sangat amat lumayan, karena kalau misalnya dapat Grandios yang merah, jadi dribble ya, kalau nggak salah nih Grandios ini tuh kan dribble sih kalau nggak salah ya. Oh iya benar, lumayan buat colokan, nggak apa-apa, masih bisa gue tolerir ya. Aduh, kita langsung lagi, apalagi nih sekarang. Inilah 4, oh iya, apa namanya tuh, ya itulah pokoknya lah ya. Xiao dan Sester menghasilkan apa, kita lihat. Ya nggak kepake sih ya, ya udahlah ya, syukur aja lah ya. Aduh, lumayan lah ya, banyak pemain baru tapi nggak ada yang kepake. Tetap aja bagi gue sih ampas juga, selama tidak ada pemain yang bisa kepake gitu ya. Rifaul ke, astaga kan ada Rifaul ya, Allahu Akbar, pelit banget gitu, nggak ngerti gue. Rifaul yang biru ya, tolong kondisikan. Sester lagi sama Levin kayaknya gue gak butuh deh. Gak butuh lah ya. Ferocious, Sisain satu lah. Aduh, Akai ini. Oke. Tut. Bakal jadi video lama sih kayaknya sih. Apalagi kalau gue ntar mikir-mikir dulu. Not bad baby, walaupun udah nggak zaman ya, metanya the bond ya, the buff gini karena emang udah dimatikan sendiri sama club. Yeah, not bad. Main ngepet lo itu, pet player lo, hati-hati kamu. aduh. Kita lanjut lagi. Carlsen Schneider-nya. Kayaknya highballnya lumayan bagus deh, jadi jangan deh. Ini boleh. Ini Golden Duo Suasa, iyalah. Ini boleh satu aja. Oh udah. kayaknya udah mulai pada salah satu pemain ya. Jadi kita akan jangan diurutkan berdasarkan owner. Kita lihat sudah mulai nyampur guys. Sudah tidak ada seragam. Kita lihat apakah lebih bagus. Kita lihat saja. Dupe lagi si kambing. si kambing. Aduh. Tutil. Aduh, udahlah langsung lah, jangan di onet. Sekarang most recent aja. Nih, kasih asu nih. Ntar dulu, berguna nggak ya? Wah kado, oh, boleh dah, jangan deh. Nih nggak guna. Ini nggak guna. Ntar dulu. Ntar nggak apa. Ini nggak guna dah. Udah mulai. Diferensiasinya banyak ya. Kita lihat jadi apa, kita lihat. Ya gak apa-apa lah ya. Udah lah, bersyukur saja. Bersyukur. Yang penting baru.
Walaupun tidak ada yang kepake sampai sampai detik ini masih belum ada yang kepake guys. Mantap jiwa guys, mantap jiwa. Coba gua urutin dulu deh yang onet deh, yang dupe-dupe dulu deh. Subasa ini, Yuga, Raiju udah nggak perlu, Nita atuh deh. Udah yuk, no, udah nggak ada. Sudah tidak ada. Abis ini baru kita urutin kayak tadi lagi. Turit. Feel the shame, mas shame. Alah, dupe lagi, gede banget gua. Aduh. Where things depressed, even mother, we show you another way. Ini jangan. Ya, ini Misaki, ini masih ada sih itu. Ini, oke. Turut. Tell me what. Nyanyi mulu anjir. Iguze, apa-apa Iguze. Astagfirullahaladzim, apa-apa. Lumayan, banyak-banyak pemain debut, main baru. Karena suatu saat teman-teman pasti itu berguna. Percaya deh sama gue. Iya lah, harus percaya. Karena pasti berguna buat buka stack HA lah atau apapun itu berguna. Jadi siapa tau kan di reward kan, karena ada secerca harapan pemain-pemain jadul tuh bisa berkembang lagi karena bisa di pasif dan HA-nya bisa di rework gitu. Jadi ya kita berharap yang terbaik lah ya. Ini Izawa jangan deh kayaknya. Tackle-nya lumayan rare ya ini ya kan. Turut. Buset dia lagi anjir juga nih si Asu, emang Asu. Jual lagi lah. Jual, tapi kayak Izawa jual aja lah. Dah. Aduh. Aduh. Ayolah tolonglah berikan sesuatu yang berguna untuk saya. Masya Allah ya Rob. Dupe lagi ya, dupe dibalas dupe. Langsung jual lah. Kesel gua ini ya. Ini nih biarin tuh UR, walaupun UR Tsubasa gitu kan enggak perlu. Hino jangan dong. Header dari itu ya, jangan ini aja. Ini Fago jangan, suatu saat berguna. PSG, oh jangan-jangan perfect SGGK tuh masih berguna sekali sih menurut gua. Tiger Brand, aduh udah penuh juga, sian. Aduh. Masih belum ada yang berguna guys untuk Gien. Sepertinya Gien masih sangat amat sulit untuk hoki di ini. Semoga ada UR jadi berguna kan ya. Allahu Akbar. Begitu pak ya, berguna seperti ini ya, walaupun cuma bahan colokan ya. Gak apa-apa deh. Ya emang kayaknya harus ada main UR ya. Rafael, Soria, Star Wars, Hope. Oh gila lumayan sih. Ini bukan lumayan lagi, lumanyun. Aduh, boleh gitu ya. Walaupun memang belum masuk ke dalam tim ya. Iya. Itu dong. Sekarang kita korbankan siapa lagi? Ini. Levin pas. Ini. Yang ini lah, yang enggak jelas-jelas sudah. Dah. Begitu kan ya, kan enak kalau dilihat kayak gitu kan. Rifaul, ayolah Rifaul. Buset dia lagi anjir. Gak jelas banget anjir. Kenapa dia lagi, astaga. Si Kotaro Furukawa ini langsung aja lah, gak guna juga. Ini sebenarnya mixer tuh kenapa gue duluan sebelum gacha ya, karena lumayan buat bersih-bersihin slot kan. Ya kan, ya gak teman-teman. Iya dong. Ini apa sih dia? Ininya, oh power block doang. Gak apa-apa. Davi masih ada lagi gak? Oh jangan deh, Davi kita sisakan. Berarti ini Totel. Totet. Ya Allah, dupe. Ya gak apa-apa deh. Dupenya bisa buat bahan colokan sih ya. Iya gak sih? Iyalah udahlah.
Jangan, jangan, jangan ya, itu AOE-nya masih rada berguna ya kan? Iya enggak sih? Enggak kayaknya deh kan gua kalau misalnya mau dapat lagi tinggal pindahin intercept yang dari right wheel angle wheel wind vane. Right angle wheel wind vane. Ya enggak sih ya. Janganlah ya. Ya tergantung lah. Nih gua jual deh. Gua mixerin. Siapa lagi? Siapa lagi? Ini kira-kira perlu enggak apa-apa main lumayan sih ya. Tapi kayaknya aduh, jangan deh. Jangan udah. Goza jangan jangan Goza lumayan buat limit break. Misugi deh ya. Urabe nih, Urabe passing ini butterfly tackle satu doang. Enggak apa-apa lah, tinggal jual aja. Ini dah. Oke, ada 2 Misugi guys, ada 2 orang jantungan ya, semoga menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Gila. Aduh lumayan ya. Jadi yang satu buat colokan, satu buat pajangan ya, buat itu. Boleh-boleh Rafael. Cuman kan gue butuhnya si itu ya. Si siapa namanya? Si Rifaul. Apa lama gue mikir anjir. Aduh ya. Sorry Maci buang. Misugi RS janganlah kali ya. Alah Condor Shot nih buang. Ini jangan deh. Ini buang Tsubasa, ada Tsubasa lagi. Oh iya ya. Roberto kan gue tinggal lepas. Ini jangan deh, itu intercept si Tiger Brand-nya. Nita tinggal satu, Zeno, Flash Raiju Shot. Bu jangan deh. Sester. Oke, dah. Ini kayaknya terakhir deh untuk Gin deh. Kita lihat apa mau ngasih sesuatu yang baik. Ini belum ada rival dari tadi anjay. Pelit sekali ya. Astaga. Ya Tuhan dia lagi. Buset si Kotaro Minami ini ya. Kotaro Furukawa ini nongol mulu anjay. Aduh. Sekali lagi ya. Kita paksain ya. Ini. Satu, dua. Ayo. Lu harus bijak Rat. Lu harus bijak siapa yang... Aoi kali ya, Aoi. Siapa lagi anjay? Kira-kira enggak kepake Levin Pass kali lah ya. Entar tinggal colok aja deh. Satu lagi siapa nih, guys? Aduh, mulai juga percuma, guys. Sama Levin intercept kali lah ya. Iya, Levin intercept dah. Ini terakhir, guys. Ini untuk Gin terakhir ya, persembahan terakhir ya, lumayan ya bersih-bersihin slot kan. Aduh. Semoga Rifaul ikuzir Rifaul. Aduh. Rifaul doang sih yang mau pakai itu. Bukannya Rifaul malah temennya si Loikal. Astagfirullahaladzim, nggak apa-apa. Baru dan kita ituin dulu. Baru dan bisa kepake pak. Oke. Sudah ya teman-teman ya, jadi mungkin ya sabung mixer di Gin akan sampai di sini dulu ya. Jadi kita kan langsung saja pindah ke akun Mus ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi kita langsung aja ke akun Mus. Lihat nih entah kenapa tiba-tiba biasa nih game yang ngebug nih, nggak ada suaranya tuh, nggak ada suara apa audio SFX ya, bukan ini, bukan. Ah tuh baru ada. Gak enak kita kali denger ya. Kita langsung aja pakai akun Muslihat ya. Sabung nasib mixer ini masih belum berakhir guys ya. Karena sabung mixer ini akan menjadi video ya seperti itulah. Mau apa gue bingung ya. Karena langsung saja kalau Muslihat nih gue akan rada selebor ya. Mixer ini karena bagi gue yang colokan aja gitu. Oke, killer tackle ini gak perlu. Dah. 5. Kita lihat 5 Xiao menghasilkan apa. Kita lihat guys menghasilkan Gardel bodo amat. Aduh Rifaul ini juga butuh Rifaul loh di sini loh anjay. Tolonglah dikasihlah kebijaksanaannya lah klub. Tolonglah hati nuraninya dipakai. Astagfirullahaladzim, ini banyak loh, ini lebih banyak pemain yang belum punya loh dia loh.
Oke, not bad, lumayan lah ya Los Empoli, walaupun gue nggak tahu tuh ini bagus apa enggak ya. Tapi ya udahlah, kenapa? Ya setidaknya tadi ya Gin nggak dapat gitu. Jadi kita anehin dulu guys, seperti biasa ya. Daripada ntar ke mixer ya, nangis gue jadinya. Lumayan kan? Pasti berguna itu buat ngelain HA atau Red atau apapun itu gitu. Kalau pemain-pemain baru zaman sekarang ya. Ayo Diaz dan Akai. Perpaduan antara Diaz 4 dan Akai 1. 4 banding 1 akan menghasilkan apa? Kita lihat saja guys. Ya, Has. Oke, lumayan buat dicolok ke Has DC ya kan? Tapi kan ini belum punya ya. Ya udahlah, disimpan aja dulu lah ya. Nggak usah mikir colok-colokan dulu lah, khas DC-nya aja udah nggak kepake sekarang. Udah out of meta, pada saat gue dapet tuh emang udah out of meta sih. Pada saat gue ngincer ya, bodoh gitu. Kita lihat karena perpaduan Sester dan Perkedel dan... Sester, Perkedel dan... Nggak apa-apa. Maunya apa sih anjir? Ya udah pokoknya. Dan Xiao atau Sok Sunko menghasilkan apa? Yang gue udah gak butuh lu, lu nongol, aduh. Kebiasaan ya. Kebiasaan. Begitulah klub ya. Klub dengan segala perkampretannya, dengan segala tipu muslihatnya. Walaupun nama aku saya muslihat gitu ya. Dulu pas pertama kali dia muncul kan gue ngincer di muslihat, hari kasih sampai sekarang. Sudahlah. Sekarang Fei, Akai, siapa namanya nih? Pierre. Pas sudah. Habis ini yang cuma tinggal sebiji-sebiji doang. Kita lihat perpaduan dari 5 pemain atau 4 pemain yang berbeda. Kita lihat saja para pemirsa. Ya, nggak berguna sih, tapi ya sudah. Kita terima dengan lapang dada ya, karena yang penting nggak punya. Ya, walaupun lagi-lagi belum ada yang di Gin pun tadi sebenarnya, walaupun dapat Rafael dan gue senang, tapi belum ada yang bisa masuk ke tim gitu ya. Ini juga sama gitu. Jadi guys, bagaimana nasib mixer agais-agais? Kok agais-agais sih ngomong anjir? Agan-agan gitu anjir. Gak jelas banget lu rat, rat, aduh. Mau resign aja dah. Ini jual. Ini gue dupe loh si dia ini. Kayaknya nggak butuh Iliad. Oh nggak, jangan Iliad Bebo, lumayan. Ini Misaki pas, nggak suatu saat pasti butuh. Ini aja, ada Tsubasa anjir. Dan ini dulu deh. Dan menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak ya. Mixer sebenarnya paling bukan ada. Mixer tuh sebenarnya apa guys? Paling baru di banner apaan guys? Penasaran gue. Dia lagi, gue udah punya dupe. Wah, udah tinggal dikit guys. Jadi kita akan langsung ini Nita, jangan kali ya. Oh ini apa nih? Ini Facebook kalau nggak salah. Met pas Allah. Ini 5 dah. Mungkin kayak sekali lagi sih, kayak ada kesempatan untuk sekali lagi ya, tapi gue nggak tahu. Sabung nasib Mixer Edition ya, part 1, karena part 2 mungkin pas NF berikutnya gitu. Yeah, not bad baby, lumayan ini pak, ini lumayan. Ini bisa masuk tim kalau gue punya komposisi yang baik. Aduh, begitu. Aduh, gitu kek. Lumayan lah ini menurut gue ya. Salah ngapain kan udah itu. Lumayan sumpah, walaupun gue gak punya intercept S-nya sayangnya jadinya ya. Intercept S dan passingnya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lumayan ya. Oke. Sekarang tinggal ini jual 1 2 3 ini 4. Ini 5. Mungkin kita bisa paksakan abis ini satu kali lagi, abis itu udah lah ya. Rabe ya, gue belum punya. Berarti gue punya di Gin ya, sial juga. Lumayan lah ya, mending baru lah ya.
Semakin banyak pemain debut baru, semakin bagus. Karena tandanya HI dan ability kita akan semakin lebih mudah. Jadi kita akan langsung jual ini. 1, 2, 3, 4. Satu lagi ayo. Siapa orang tidak beruntung yang akan saya pilih? Kita lihat saja para pemirsa. Yang mana ya? Semuanya lumayan sih. Oh ini. Ini tuh apa? Shooting kan kalau nggak salah. Achilles charge shot. Oke. Apa mending ini ya? Penasaran ini ya. Achilles charge shot. Tapi dia punya apa tadi? Eh salah. Dia punya dribble S. Oh dia punya. Dia punya Siege Slide. Oke. Gua ngerti ya, tapi kayaknya ini aja lah ya. Oke, ini terakhir guys. Ya, semoga refaul lah. Ikuze refaul udah dapat Grandios. Sayang banget yang enggak dapat refaul ya. Aduh. Ikuze mina. Iya sih bener sih refaul, bener. Sayangnya gua lupa menspesifikkan refaul yang mana. Refaul yang biru, yang enip kemarin dong. Aduh, ini mah refaul yang group player killer ya. Aduh. Ya udahlah ya. tapi ini refaul. Berarti harusnya refaul yang ini yang volley paling salto paling bagus ya. Udahlah ya, enggak apa-apalah. Sial. Ya, coba nih gua kira refaul biru anjir. Ya udahlah ya teman-teman. Jadi tinggal segini doang, lumayan ngebersihin slot ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu video sabung nasib kali ini Mixer Edition ya, di mana di akun Mus dan Gin ya. Semoga teman-teman terhibur dan coba ceritakan pengalaman teman-teman di Mixer. Kalau bagi teman-teman yang mau menceritakan pengalamannya silakan aja tulis di kolom komentar. Jadi kalau teman-teman suka video kali ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe seperti biasa. Dan juga kalau teman-teman pengen nyawer, donasi, atau menafkahi channel ini silakan ya, dengan sangat amat senang hati. Link nyawer, donasi, atau menafkahi ada di kolom deskripsi. Jadi sampai jumpa di video-video longplay selanjutnya. Goodbye my soldier. Usah.